3. Ini teman-teman, ini sekarang kita lagi lihat babinya. Mana tuh? Coba tuh. Di bawah kita ada satu. Ini babi liar. Mereka keluar dari hutan. Hutan. Mana? Bau banget. Itu si babi lagi itu. Jadi teman-teman, di sini tuh banyak babi hutan. Kita harus hati-hati ya teman-teman, karena ini kita nggak bisa ekspektasi bagaimana mereka akan ya akan lari di belakang kita atau gimana ya. Yeah. Di situ ada satu lagi. Ada 3 di sini. Banyak banget ya. Ini bukan pertama ini kali. Ini babi apa yang ini nih? Oh, itu bukan. Yang ada Simba itu kena matahari. Ya sih, yeah, yeah. Dia tanning ya. Tuh, opening dulu tuh. Opening dulu. Oh, itu. Opening dulu tuh. Tapi itu lucu. Dia kayak smiling. Itu babynya kayak gitu. Opening dulu dong. Halo teman-teman, selamat datang di channel Setengah Bule. Sama saya Clara dan Bayu. Ini dan babi-babi. Kita mau rencananya mau ke kota Barcelona. Kita di sini di tempatnya Les Planes. Kita mau ke pakai kereta. Terus tiba-tiba kita di kereta, tiba-tiba ada babi. Babi hutan. Babi hutan. Sama di situ ada satu lagi. Itu gede banget babinya. Tuh mereka ketawa semua orang. Oh. Gede banget. Itu hey, babi. Itu bayinya. Babi. Anjing mana? Aku kalau lagi di tempat yang sepi, terus tiba-tiba lihat mereka kayak kemarin ya, kita cari babi hutan, kemarin ternyata tidak terlalu banyak. Malah di sini di kota. Jadi karena kita di daerah gunung tapi menuju ke kota, mereka turun untuk cari makanan. Nih, lumayan dekat nih. Mereka kelihatan friendly tapi kita enggak tahu bagaimana. Ini di parkiran mobil, teman-teman. Parkiran mobil kereta. Lucu. Ada lagi dia. Yang semua itu udah naik? Ya. Yeah. Yang kecil-kecil itu udah naik tuh. Ini mau pulang lagi. Iya. Saya kaget teman-teman, kirain si babi ini nggak akan turun, ternyata dari hutan. Tadi turun sini tuh si babi hutannya. Kita mau masuk benar-benar mau masuk ke kereta, udah siap untuk masuk. Terus dia aku lihat Bayu, ini apa sih? Mana? Oh ini dia nih. Dia ibunya. Itu ibunya. Iya. Can you imagine kamu mau Bu, mau ke mana, Bu? Bu. Mau ke pasar katanya. Ya, udah itu lucu aja. Betul, kita mau ke mana, sayang? Nah, sekarang kita mau sekalian ini intronya lucunya dari video hari ini. Kita mau ke kota Barcelona dan hari ini kita mau foto, street foto. Jadi kita akan fotoin mungkin orang atau objek atau binatang, ada apa saja yang kita menurut kita tertarik untuk foto black and white, kita akan bikin. Dan kita pengen bikin kayak bukan kompetisi, tapi misalkan Bayu akan fotoin, Clara akan fotoin, dan kita nanti akan tampil di sini. Kita akan kasih tahu yang mana dari Bayu, yang mana dari Clara, dan menurut kamu siapa yang bikin foto lebih bagus. Ini bukan untuk berkompetisi suami istri, tapi untuk having fun. Dan kita mulai hari ini pakai babi hutan. Sekarang mereka udah pergi dan kita juga mau pergi ke kota Barcelona. Ikutin kita. Ini stasiun yang lumayan tradisional, stasiun kereta. Jadi kamu bisa lihat bangunan-bangunan seperti ini, jadi kayak tradisional banget, kayak apa ya, bukan kayak Harry Potter juga, tapi kayak gini. Ini stasiun klasik banget, tradisional bangunannya. Dan ini kereta ada untuk arah Barcelona atau untuk arah lain pokoknya. Kita turun dan kita tadi parkir mobil di sini di luar. Dan sekarang tinggal 10 menit kita sampai kota Barcelona. Dah, sekarang mau masuk kita. Ya,
masuk dulu. Oke. Okay. Semoga ini enggak ada masalah. Bisa. Sekarang Clara. Enggak ada masalah. Soalnya kemarin ini enggak tahu kartu di kota Barcelona enggak pakai plastik. Jadi ini pakai kertas. Ini Keretanya datang asal. Ini ya kita ini ya. Si. Tepat. Tepat banget. Ini bagus banget. Kita lebih suka ini daripada pakai bis dari kota kita. Ayo kita masuk. Nah teman-teman, ini yang pertama kali bikin foto Clara. Giliran saya. Giliran saya. Kita black and white ya, hitam putih fotonya. Dan ini kita di kota, benar-benar kota. Jadi kita bisa main sama arsitektur, orang. Di sini ada orang macam-macam. Jadi bagus. Saya siap untuk bikin foto. Di sini aku yang highlight anaknya pakai anaknya yang blonde, terus di belakang backgroundnya hitam biar ada kontras. Oke. Kita lanjut. Oke teman-teman, sekarang kita ikutin Clara, nggak tahu mau kemana, ikutin aja Clara. Tuh yang pada pakai skate. Ini dia teman-teman, kota Barcelona. Ini kita di Plaza Catalunya, tempatnya. Masih ada antrian. Mereka lagi dancing. Keren. Mereka keren ya stylenya. Sekarang kita lihat ada orang yang lagi dancing di situ. Jadi di Barcelona benar-benar dia kayaknya bikin video klip atau untuk YouTube. Pokoknya kita nggak masukin ini karena pakai bra doang, nggak apa-apa sih, deketin aja. Deketin aja, tapi mungkin kita tutupin audionya di sini. Kita ganti audionya nanti. Iya, kita ganti audio karena kalau nggak ini kayak Korea, no? K-pop. Oh ya, emang tuh orang Asia ini mereka. Sekarang yang Bayu cari di sini, kan di tengah di sini ada satu spotlight ya. Jadi di sini kan ada banyak matahari, tapi jalannya sempit. Jadi itu yang dia cari, main-main sama shadows. Dari tadi teman-teman saya nggak pegang kamera lagi.
coba siapa yang benar-benar passionate sama foto. Kayaknya tahu ya, jelas ya. Bayu itu nggak bisa stop. Tapi saya akan pegang kamera lagi. Saya mau juga dong. Ini di handphone nggak kelihatan jelas, tapi di kamera, keren banget. Oke teman-teman, sekarang giliran Clara yang foto. Setelah 1 jam, giliran Clara foto. Iya. Aku tadi jelasin di ini untuk mereka yang benar-benar suka foto kamu. Vale. Enjoy. Teman-teman, semoga suka video-video sedikit berbeda seperti yang hari ini ya. Dan jangan lupa juga ikutin kita di setengahbule.id di Instagram. Oke, Lur. Terima kasih banyak. Dan komen juga kalau suka video kayak gini. Dadah.